kali ini saya akan sanori bersama beberapa member NC ya. Di situ paling depan ada CBR 150 Repsol dua orang, Vicky sama LK. Kemudian di belakangnya pakai CRF 150 Diki. Dan belakangnya lagi ada CB 150 R Old. Lupa saya namanya siapa ya. Lalu seperti biasa, soulmate kalau riding kemana-mana, Mas Helmi pakai Yamaha Saber. Dan ini ada Bro Ikhlas yang pakai Yamaha New MT25 yang pernah saya review ya. Tujuan kami di sini itu ke Jalibar, nggak ke Cangar sih, karena ya pengen cari suasana baru ya. Cuacanya ini sedikit berawan ya, semoga aja gak kehujanan sih. Dan untuk kondisi lalu lintasnya sih terpantau ramai lancar ya, meskipun ini libur Natal dan tahun baru dan karena ada pembatasan sosial ya, jadi nggak seperti tahun kemarin yang sangat macet biasanya di sini itu. Kalau ini masih aman, rame lancar. Ya, yang lain pada ngebut. Jadi ketinggalan deh. Di belakang ada Bro Ikhlas. Ya situ mah pakai 250, satu tarikan aja udah bisa ngejar lah. Diapit. Ya, ketinggalan deh. Gak apalah, yang penting kan tahu tujuannya. Oke, belok kiri. Aduh, gila pada ngebut semua yang depan. Thank you.
di atas kok mendung ya. Jalanannya nanjak. Mulai dingin, Bung. Tembus sampai kulit dinginnya. Jalannya miring. Yang gak pakai spakbor belakang muncrat. Kon lapo nek kene.
Tah, udah sampai. Lanjut ngopi ya. Ngopi apa sarapan ya? Sarapan aja lah. Oke, jadi itu tadi ya video sanmori saya, sanmori singkat sih, sama cari sarapan di Jalibar bersama beberapa membernya NC. Ya sekali-sekali lah ke Jalibar, masa ke Cangar terus, kan bosen. Dan ini saya pulang duluan. Tadi ada beberapa yang pulang duluan juga, dan ada yang masih di situ nungguin yang lainnya. Karena dicariin yang di rumah. Jadi saya pulang duluan lah. Dan ini saya lewat jalur yang berbeda dari jalur berangkat tadi. Ini jalur di dalam perumahan ya. Yang dari Jalibar tadi itu turun. Ini nanti tembusnya di Jatim Park 2. Dulu sering sih lewat sini, sekarang hampir gak pernah. Ya baru sekali ini, udah setahun mungkin gak lewat sini. Oh itu ada mobil mogok. Kelihatannya mungkin anu ya, ada masalah di radiatornya tadi, berasap. Oke, ketemu pertigaan, saya akan belok ke kiri. Salah jalan sih, lupa mau lewat BNS kalau lewat sini. Ya putar balik deh, putar balik dulu lah. Salah jalur saya.
Nah, di gang depan saya akan belok kiri tujuan ke Malang. Atau tepatnya di sini Desa Beji ya. Kalau menurut petunjuknya. Kalau tadi saya lurus tidak putar balik ke sini, jalannya itu lebih memutar ya. Kalau ke arah ke Malang, jadi saya lebih memilih putar balik di Jatipak 2 tadi. Karena agak lupa sih tadi di pertigaan perumahan itu BNS-nya ada di kiri atau di kanan, lupa. Jadi saya ambil kiri, ternyata salah. Lapangannya lumayan bagus ya, lapangan beji atau ororombo ya ini. Ya jalannya seperti inilah, namanya juga jalan alternatif ya, jadi nggak terlalu lebar. Dan untuk mobil sih harus simpangan ya, nah seperti ini. Tapi masih cukup oke lah. Asalkan mobil yang parkir-parkir di pinggir ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ke tengah ya. Nah ini sudah sampai di jalan raya Beji ini. Dan jalanannya terpantau ramai lancar. Mungkin sampai sini dulu ya video saya mengenai San Mori ke Jalibar bersama anak-anak dari NC. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silakan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojantekan038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.